السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله احمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Wala wa alihi waasbihhi ajmainhuganggo hormatib paraalim para Kyai para as as asatid, para sesepung fini sepung tokoh masyarakat bapak-bapak ibu-ibu rekan remaja- remji wabil khusus. Panitia penyelenggara Kang Alhamdulillah Dalu Sapuniki ngundang gula lan panjenengan sami dalam acara haflah akhirusanah putra putri gula lan panjenengan sami muga mugia dados anak anak kang soleh lan solehah amin ya rabbal lan muga mugia gula lan panjenengan sami sedaya kang samia hadir Teng Dalu peniki keparingan hidayah rahmat lan barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala sehingga gula lan panjenengan sami terus gopekan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala kang bakal nyelamet akan gula lan panjenengan sami dunia sampai akhirat sekalipun wonten kang dawakan ad dunia malaunah kabeh kang anan ning alam dunia kinki dilaknat ning Allah subhanahu wa ta'ala Ya kan ad dunya mal'una Mal'unun ma fiha Semua apa yang ada di dunia ini Semuanya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang tidak dilaknat Kecuali wong wong sing alim Lan wong wong sing pada bela belajar Ya jadi yang tidak akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala aliman au mutaliman wamawalah dan orang-orang yang mendukung mereka-mereka itu. Ya muga-mugi aku lan dengan sami sedaya niki termasuk menusa-menusa kang mendukung anane wong alim lan anane wong bela belajar. Makanya rumus dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami, nopo didawakan datang para sepuh gulak lan panjenengan sami, kun aliman au muta aliman. Sebenarnya kewajiban kulak lan panjenengan sami, inggi puni kau kulak lan panjenengan sami, ki kongkon pada bela Belajar supaya apa? Supaya kulak lan panjenengan sami jadi wong kang pinter. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang pandai, orang-orang yang alim, orang-orang yang terus belajar di dalam kehidupan itu nantinya akan menjadi manusia yang menjaga ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, awit zamannya Kanjeng Nabi sampai tekan zaman sekian, alhamdulillah. Lila masih kesampiakan datang gula lan panjenengan sami. Napa? Niku barokai wong wong kang alim, barokai wong wong kang belajar tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala lamun laka sing belajar kon ini angel beda kaken endi baik endi blesak ya kenapa karena sepengetahuan kula lan panjenengan sami sing arane bagus kulawane blesak gimana sing arane blesak adalah baik. Akhirnya hanya ada bagus karo blesak. Tapi begitu muncul ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, kang aran ajaran agama Islam, baik dan jelek itu bergantung kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Baka dioliakan berarti kunku bagus, baka blole berarti kuen orang Orang bagus, Kang akhirnya, Kenapa yang akan terjadi ketergantungan itu? Kebaikan itu adalah untuk orang-orang yang baik. Tapi untuk orang yang tidak baik, justru yang dianggap kebaikan itu menjadi tidak baik. Loh, kok bisa makanan jangan, Kang? Ya, iya. Nalikane gula lan panjenengan sami menepati janji. Baik, Mbak Baik, Mbak Baik. Kenapa? Karena sampiane wong baik. Tapi bahkan sampean di wong jahat menepati janji itu adalah kejahatan. Contoh aja kang, contoh mau awan rundingan nyolong pelem, bengi tepat janji akhirnya pada nyolong beli. Gara-gara tepat janji berarti mengingkari janji dalam sebuah perbuatan jahat adalah kebaikan. Ya kan? Nah, iya, jadi kebaikan itu bukan karena tepat janji ya tepat janji ya. Ga. Ari gadang gawe maksiat mah yang ngapain kan gitu. Jadi ketepatan janji juga akan menjadi sebuah kejahatan ketika yang melakukan perjanjian itu adalah orang-orang yang jahat. Ya, termasuk komitmen. Maksudnya, Jakang, kula lan panjenengan sami dalam kehidupan kan harus mempunyai komitmen, ketepatan janji, iya kan? Nah, nalikan ya komitmen itu terjadi kepada orang-orang yang jahat. Maksudnya aja, Kang, sampean main karo kula. Ya kan? Nah, begitu sampean mainnya menang, kulane langsung bayar. Suki kini main maning. Nih, <tik> eh, kayak modelnya dinakin ya Nah, nanti mas alut, buat senom nom wisana nih kene. Beliin dalam cesnya karo. Iya <tik> kan, bola kin kan kan cesnya kini ki. Iya, e iya, -e, karo Finland kan. iya <tik> yeah. yeah. Nanti jakang si menang, sementara skor masih 2-0. Republik Ceko sih menang, gini mari, mari, mari. Oh. <laughs> Ya, Republik Ceko kosong, lah membeli salam ya mau kayak. ya. alhamdulillah. Iya, iya, maksudnya di kang. Nah, ketika sampeyan totoan, kemudian sampeyan komitmen, oke ya, kita kalah. Cek dibayar. Komitmen Anda ini adalah sebuah kesalahan. Maksudnya, lamun sampean beli komitmen, mangsa mainan maning. Bisa nih uang pasang togel, kenapa pasang terus-terusan? Karena begitu pasang oli langsung dibayar. Lamun bandare beli bayar, kayak kayak main maning beli. Berarti komitmen dalam hal perjudian adalah kesalahan. Nah, makanya makanya gulat panjang dengan sambil pembelajaran tentang baik dan benar itu berdasarkan apa? Berdasarkan keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala maka maka apa-apa yang Allah putuskan dalam kehidupan kula lan panjenengan sami adalah kembali untuk kebaikan kula lan panjenengan sami menuju keselamatan dunia sampai akhirat jadi ajaran agama Islam adalah sebuah ajaran kang bakal nungtun kula lan panjenengan sami menuju keselamatan jadi jangan kalian berpikir Islam iku nyusah-nyusahkan ya enak-enake kudu sembayang Ya, wis ngumpul-ngumpul akan duit, kutu ngetok kena zakat. Ya, nah iya, Ya nah, kan susah banget jadi orang Islam. Bukan susah seperti itu, justru semua yang Allah berikan kepada kulak lan panjenengan sami, semua yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia adalah demi untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ari Gusti Allah, eh asli wa, Gusti Allah beli pati butuh kalau menusaku. Sok pikir apa sih gue butuh ya Gusti Allah karena manusia orang butuh. Bukan bilang antel sok sa gintung lah kasih sholat apa butuh Gusti Allah. Ya orang Gusti Allah orang bingung bingung aja. Aja nambe daun segintung gintung sa Indonesia lah kasih nurut apa butuh Gusti Allah. Ya, ya beli tinggal kari digulung lep gawe maning Gusti Allah mah. Jadi untuk apa Allah Subhanahu Wa Taala mencanangkan syariat ajaran agama Islam adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Cuma kadang-kadang sing aran manusia ya subhanallah, dipai segala gala ya yaura ya ora. Ya, kader kongkone Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada diri kita sendiri diperintahkan sholat sok pikir apa butuh egus Allah sholatnya manusia orang butuh tapi untuk apa manusia itu supaya sambian manusia bisa bagi waktu padlikur jam aja dianggurakan wong islam esok-esok sedurung esreng nge metu kudu gage pada tangi untuk apa? untuk dinamika kehidupan supaya manusianya menjadi dinamis kita semangat sedurung esreng metu kita pada tangi menggawe sing bener nyambut kelawan apa? nyebut asmane gusti Allah ngelakoni sholat subuh, pragat subuh mangga sing ning sawah yening sawa, ya sawah sing dagang ya dagang sing ngojek ya Nocek Islam didik kula lan sami untuk menjadi manusia-manusia yang dinamis di dalam kehidupan kapan mandege ketika azan duhur itu berkumandang of mandak dan menggawe singawit esok liren ng ngilangakan keringat ngilangakan pegal ngadep maring Allah subhanahu wa ta'ala usalli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'mu malillahi Allahu Akbar pragat sholat krimet, hilang pegele hilang mangga menggawe maning sing macul macul sing layani ngelayani kapan mandek maningnya kok baka anak adhan asar wis liren dan menggawe singawit, awan ngilang akan keringat akan pegel pragat sholat asar ya wis dibuntel alat-alatnya balik ning uma, kumpul bareng keluarga Begitu maghrib, anak putu giring, mangkat ting tajuk, belajar agama nih Allah subhanahu wa ta'ala. Balik-balik, ba'da sholat isya, kumpul bareng keluarga, istirahat, napa? Suki kini menggawe maning. Semono enak, kek dia terunggusti Allah, ku ngatur dewek pada. Subuh beli tangi, tangi nih awan, mangkat mengsawa, waya beduk, ya beli balik. Iya, akhirnya zuhure keliwat, asare liwat magribe isane liwat menggawe betul kayak kitiran Engkak-engkuk. Engkak-engkuk. sugi beli ilo kenapa? karena diangkat barokai eh, maring Allah subhanahu wa ta'ala jadi solat ya eh, gulak lan panjenengan sami untuk apa? menjadikan gulak lan panjenengan sami manusia itu hidup dinamis, bisa bagi waktu. Kenapa? Karena kerugian manusia adalah ketika berbicara tentang soal waktu di dalam kehidupan. Kenapa? Karena waktu adalah modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sama untuk seluruh manusia. Apa? Ya waktu. Pira aja Kang esok ya, bayar harapan melarat, harapan sugi, sedina sewengi padlikur jam pada bayo liye. Benar? Ya kan? Sing sugi padlikur jam sing melarat. Padlikur bokat sewelas sing sugi padlikur jam sing larat padlikur jam sing gede padlikur jam sing cilik sing lanang padlikur jam sing baton semuanya sama tapi kenapa di dalam kehidupan kita ini berbeda adalah cara lan panjenengan sami memanfaatkan waktu Nah iya, dari cara memanfaatkan waktu di dalam kehidupan kula itulah yang menjadikan kehidupan manusia itu berbeda beda kenapa uripe sengsara karena waktu nira rentok, nang delangap iya <tuk> kan maka nih maka nih Islam ngajarakan gak duwe gula lan dengan sami awal awal kewajiban kanggo menusa apa aja kang kewajiban belajar yang hari ini dilupakan oleh umat Islam itu sendiri perang sana belajar ku beli wajib Masa aja eh belajar ku wajib Awit kapan wajib minal mahdi ilal lah di sampai mati. Cuman permasalahannya eh, wong ya eh, beli sadar yang belajar itu wajib. wajib di solat puasa Ramadan ya. Nah iya maksudnya kan ketika engkau sadar itu adalah sebuah kewajiban. Ketika engkau meninggalkan engkau akan merasa berdosa. Kenapa? Karena sadar kuenko wajib tapi bahkan ditinggalkan beli ngerasa dosa berarti nganggep ora ora wajib contoh contoh kula lan panjenengan sami wong Islam diperintahkan kongkon ngelakoni sholat limang waktu ketika wis kan sholat kang limang waktu salah sawi jineng dina kula lan panjenengan sami ki, subwe, ki rada kawanan. Dudura subuh kawanan duduk subuh kawanan be ngerasa salah beli ngerasa ngerasa dosa beli ngerasa, kenapa ngerasa salah, kenapa ngerasa dosa, karena sampian yakin sholat ku wajib benar yeah. tapi yeah. nalika kulak lan panjenengan sami, sadina dina orang waca kitab, orang waca buku orang, ra, belajar apa apa, ngerasa salah beli pada orang cengar cengir bay jingle dina iya padahal, padahal Sebenarnya berat nanti si siksane ninggalakan belajar apa ninggalakan sholat? Berat nanti siksane ninggalakan belajar apa ninggalakan sholat? Paka, paka, paka. Ninggalakan? Berat nanti siksane ninggalakan belajar apa ninggalakan puasa? Ninggalakan puasa. Jadi <tik>, ya dihitung dikit, ini arahnya jawaban. Jawaban itu nanti berdasarkan data dan Fakta mana yang benar? Ya, ya berat ninggalakan sholat. cekang, karena sholat itu amal yang akan dihitung pertama kali. Ya kan, inna awalumayyu asabubi ilmar uyomal as yang bakal dihitung itu adalah sholat. Berarti berat siksanya meninggalkan sholat. Ya, wis ayu dihitung dikit. Cara hitungnya ya kang. Nalikane gula lan panjenengan sami ninggalakan kang arane sholat Siksane ning dunia apa ning akhirat? Halo? Ya. siksane ini dunia apa ning akhirat? Ya. Dunia disiksa beli? Ya. Oke? Okay? Ya. Berarti siksaannya ini? Akhirat. Nalikane kulak lan panjenengan sami ninggalaken kang arane puasa ning bulan Ramadan. Siksane ning dunia apa ning akhirat? Ya. Oh ning akhirat maning. Ya. Tapi nalikane kulak lan panjenengan sami ninggalaken kang arane belajar, siksane ki dunia dunya tekan akhirat dunia dan akhirat iya siksa ini kan berarti ning dunia ini kesiksa ning akhirat berarti berat nanti ninggalakan sholat kalau ninggalakan belajar berat ninggalakan sholat disiksa ini ning akhirat bahkan ninggalakan belajar ning dunia ini disiksa ning akhirat ini disiksa lorok harus si ijik yakin di berarti berat nih disiksa ini Ya tuduh masalah berat KB pak. Ya tapi kan sing hebat itu sholat. Eh oke okay, sing hebat itu sholat. Sampian bisa sholat tapi apa? Bakal beli belajar? Bodoh. Bodoh. Ya, masa bisa, masa bisa. Ini kewajiban lan panjenengan sami yang dilupakan oleh kita sendiri. Bahwasanya belajar itu adalah kewajiban. Ajak anda sholat, ajak anda puasa. Bakal beli belajar. Sing di bisa nih. Iya kan? Nah, maka nih perlu nih MDTA, perlu nih madrasah, perlu nih anak butuh gula lan panjenengan sami belajar untuk apa? Untuk menghadapi tatanan kehidupan gula lan panjenengan sami. Maka diajarakan priben kongkon ngandel, kongkon percaya, kongkon yakin maring Allah Subhanahu supaya apa? Supaya uripe aja susah. Dadi nih uripe susah karena beli pati ngandel karo Gusti Allah kita percaya aja kita yakin kenapa bakal percaya bakal yakin masih ngeresulah? baik uripku sing arane rejeki sing bagi departemen keuangan tak gusti Allah hai gusti Allah sing bagi kenapa anda lebih dekat dengan orang-orang departemen keuangan ketimbang karo gusti Allah wisweru rejeki sing bagi gusti Allah kenapa sampian beli maraki sing bagi rezeki? halo Iya, kita takon sing bagi rezeki ki menusa apa Gusti Allah? Gusti Allah. Iya, menusa. Sing ngendi menusa oleh rezek ini? Ya berarti siapa sing bagi? Gusti? Gusti Allah. Berarti ya kenapa sampean beli parah karo sing bagi rezeki? Weru udah rezeki sing Gusti Allah. Wah oh, ya rezeki kita dewek je kang, sing luru, kita dewek sing kang lan leban di kengelane. Ya sawah sing nanduri kita, sawah sing go apa ini kita oke, okay. tak hitung maning ta? Oh, iya yeah, kan, tak yeah. nah, sampaian dua sawah, sawah yang sampaian kita lemah tak banyak. Lemah yang siapa? Bukan tu liga WD, ya lemah Iya, Ya, <laughs> ya. lemah Lamun ditanduri bulan sanga bulan sepuluh dadi beli. Tenang apa beli dadi? Garing. Berarti perlu apa? Sing siapa? Bokat di dewek. Ayo, ayo ditung, ditung. Berapa kontribusimu sampai tekan menjadikan panen itu terjadi? Mana kontribusi manusia? Iya di kacang hijau bagus, soalnya bakal beli di lebanjir, bakal di Ayo ngomong apa menusak. Lah, perang sani harapan sampian sing nguripi tanduran. Sing gawe urip tanduran siapa? Berarti rejeki tekan sing siapa? Kena apa kita nih aduh gusti Allah. Ini ngelebakian. Ketika gulak lan panjenengan sami nyangon ini anak putune gula gulak lan panjenengan sami kongkon ngandel kongkon percaya kongkon yakin uri gadangnya adem ayem tentrem selamat dunia sampai akhirat dan ini uri pekacau perang sana kita manusia punya segala galanya bisa segala galanya padahal nonsen nol besar orang bisa apa-apa perang sana baby bisa ya kita bisa makinin bisa makinin begitu klok setruk bisa beli serok di pai pilek beli waras-waras iya kan Seolah-olah kita berkuasa, berkuasa lebani ini. Begitu sampingan lahirilok milih beli, milih beli sampian boh. Orang aja lahirin yang dilok milih beli. Orang, Orang. 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 diarani kun ilok milih beli. Berarti mana kekuatanmu di dalam kehidupan? Ya inilah pelajaran yang dilupakan oleh manusia itu. Kenapa manusia merasa dirinya paling hebat? Akhirnya tidak pernah bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ki orang duwe apa-apa orang bisa apa apa bisa segala-gala kenapa karena dipai bisa ning Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak pernah sadar dengan hal itu Nukat dengan ada lu takon wong sugi sugi. Kenapa wa Sampean bisa terjadi sugi? Karena kita memang gawai ini solot beli mandok, mandok beli menang menang. Wa kan ngomong sawah, peragat sawah dagangan, Molakin, ngolakin, ngolakin. Hari gusi Allah melu beli. Ya kita dagangan, bakal dagangan, bakal jadi gusti Allah beli payu, payu beli. Berarti oli untung beli. Bangkrut bisa jadi dalam kehidupan tuh. Makanya apa? Maka kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang wajib ditanamkan kepada kehidupan manusia. Makanya awalul wajib alal insan ma'rifatul ilahi bil, bil istiqon. Awal-awal kang wajib diajarakan kongkon kenal karo gusti Allah. KBI dia diatur gusti Allah manusia ne uis saja melu melu ngatur kon ini ruwet ini jadinya keruwetan dalam kehidupan kenapa? Karena kita yang ngatur pengen ne payudan gusi Allah yang gelendeng gusi jaga bay hajar panasan teman-teman yang ngomong maning kiamat jaga telak udan udan iya ya. begitu dipai sedina udan sedina beli wah wis leglok jeca jaga sirah. <laughs> Jadi apa yang diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama ini ternyata selalu diprotes oleh Manu. manusia. Makan nih, makan nih gula panjang dengan kami. Belajar ngandel nih gusti. Allah mulai tekan kontrak karo gusti. Allah kaya dene janji kula lan panjenengan sami ning ngadepane Allah kapan ketika kula ngadep ngucap inna solati wa nusuki wa, wa lillahi rabbil inna salati satuhune salat ingsun wa nusuki lan kabeh amal ibadah isun iya kan wa lan uripe insun wa ma mati sampai takang mati ne ison lillahi rabbil alamin mangga kanggo sampean gusti jadi ya kita nih aja meraja lela nih nguripki meluan nih aturane Allah subhanahu wa ta'ala jadi nih kehidupan ini kacau kenapa? karena manusianya tidak mau tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala sehingga gulalan panjandangan sami jadi orang-orang yang tidak bersyukur. Ketika manusia itu tidak bersyukur apa yang akan turun bukan nikmat Allah tapi azab Gusti Allah di mana azabnya adalah kesengsaraan di dalam kehidupan. Kenapa uripe kita ngerasa nebrena? Karena gulalan panjandangan sami tidak bisa bersyukur sehingga kita tidak bisa bahagia. Bahagia biar sampai kengelankah Padahal yang namanya bahagia itu sederhana. Mulan mau durung lawas diburuki bahagia. Kula apa aja kang? Mulan mau kula lan panjenengan saming, lakoni puasa Ramadan, Benar? Ya, ya sing puasa anu Ya sing beli ya beli anu mah. Ya. Dididik puasa Ramadan, ora mangan sing ngawi sampai tekan sore. Nggih Iya, sing ngawi tesuk ora mangan ora nginung begitu jaga teh sore maghrib terus kerungu suara Allah akbar anak berak beli seneng beli sok bayangin pak kader kerungu suara adzan sampian bisa seneng berarti sengaran bahagia kula arang tamura kenapa apa sampian bayar bakal pengen bahagia kudu diskotik kudu ngelengkian ayo serok yang namanya bahagia itu sangat sederhana sekali. Kader akan suarane adzan. Kita bisa berbahak, berbahagia. Makanya supaya hidup ini bisa bahagia harus punya konsep untuk berbahagia. Barang kita nih bahagia nih kudu modalan bahwa ya remek guripe. Iya kan? Nah yang dalam sandiwara bisa bahagia. Kurang bahagia bakal beli hari nyawer. Iya, ruwet beli dati Kita nah, iya padung rongok akan tembangan ya sudah cukup berbahagia. Ya kurang ser, kudu nanjak, kudu dibeluki arahannya. ku. Ya jari kita kari meten demi ke dewek terus beluk anak dewek <tik> 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 nah, iya tadi ya subhanallah sebetulnya yang namanya bahagia itu sangat sederhana. Ketika kamu mampu mengelola tata kehidupan ini maka hidupmu akan berbahagia berbahagia. Kenapa hidup kita tidak berbahagia? Karena kita tidak mampu mengelolanya. Kenapa tidak mampu mengelolanya? Karena kita tidak mempunyai keilmuan untuk bagaimana hidup itu bisa berbahagia. Ya, jadi ada ada cara untuk berbahagia. Berbahagia supaya uripe kula lan panjang dengan sami adem supaya uripe kula lan panjang dengan sami ayam di mana konsep-konsep itu itu ada di adal, dalam ajaran agama Islam. Priwen kira-kira mangan ku enak kan diwarai nih kan jeng nabi mangan analikan yang leih mandega sadurunge warak di situ makanmu akan lahap kenapa mangan jadine neblenak karena durung ngeli di kongkon mangan iya kan Ya duduk, nalikane sampian lagi ngeli. Durung mangan ngawit esuk sampai tekan, sore. Wotengnya recep ngeli mangan. Ana sega bawang karo kecap. Dadi beli mangane. Dadi kenapa? Karena lagi ngeli. Tapi sok sampiannya orang ngeli. Suguana kecap karo bawang. Dipangan beli. Ya beli yang orang ngeli. Akhirnya ketika mangan ikut durung waya yang ngeli. Kongkon mangan resikonya apa? Lawu ya kudu jejeg bener beli iya kini ki kandannya ki, konsep ajaran agama Islam priven kira-kira manganku enak konsep Islam mangan bakal lagi ngeli mandega sedurunge Nah, bareng kita ini kan beli makanan Durung ngeli gage mangan ya akhirnya begitu dilalui oncoman teman-teman oncom yang protein tinggi saja bisa mengakibatkan darah tinggi kenapa karena konsep makannya salah Mas aja oncom bisa darah tinggi iya banget lan tersok cacaken lakine sampeyan panane su oncom awan oncom sore oncom dina maning oncom dina maning oncom ngebrak meja ukuran e Nah iya, jadi singarane mangan dudu urusan lawu, dudu urusan apa apa adalah urusan konsep konsep Islam. Makanlah ketika kita ini lapar berhenti sebelum sebelum kenyang makan. E Wong tua bengen nguruki anak butuh kongkon sedawu dilatih. Esok belum limangan, barang sekian esok esok kudu sarapan KB, ya remek bebek jagate. Nah, iya, iya, bengen macam lah laka pangan. justru anak butuh bengen dididik diawali dengan kesengsaraan. Kenapa? Karena ketika anak cucu itu dididik dengan kesengsaraan begitu gede oleh sengsara, sasa beli, beli karena wis biasa sengsara. Tapi bakal dididik dengan kenikmatan, 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 enak terus waya gede oli blenak, stres. Bukan dengan terus suruh. Awi cilik sugi 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 nyalon kuwu beli dadi blak entok kabe waya serok di tenana awan awan gawa baterai cara surut <tuk> 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 iya tapi ketika uri pekulak lan panjenengan sami sing cilik blenak gede blenak takang tua angger melarat saya beli? yang cengar cengir bay, cebengikin masih pada gemuyu Padahal melarat kunku. <tuk> iya, Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan kemelaratan-kemelaratan seperti itu, makanya dididik. Ya kan? Ya iya. Kenapa uang ikut jadi saja? Karena tidak pernah melakukan pelatihan pelatihan. Wong pengen dilatih aja gerak mangan. Bisa ngegede segintung terwujud. Kenapa? Karena keprihatinan wong tua gulak lan panjenengan sami. Mari kudu ngomong, masih gawe gintung, bujangan sih gawe gintung, tuh lanang, wadon, wah. Mbak Gintung, siapa kunku anake pangeran saling singan? Arane nyimas ayu aris. Dewi aris patepung kelawan anak keki gedeng trusmi. Kawinan dua anak loro kembar lanang kabe. Gula tanah dewek masuk kudu dijelasakan kabe. Iya, e, aku wong gintung beli kaki buyut sih, beri orang orang tak yang lagi kanda imtihan Ya kau pengen cerita sejarah awal awal gintung yang undang amaning si je, jen lebah lebah. Ya, Dah yakin kita sebut akan awal lebah. bakal gintung siapa? bakal gintung anak putu pangeran sangling bungene. Sini juga kang sing wilayah talaga. Jadi anda punya warisan di kerajaan telaga. Ke nganak putune sangling pada waktu masih ning Hindu ketika wis perang gawa tumbak arane cuntang barang kalah kan karo wong cerbon kenapa karena disabet karo ikat wulung gluntung si sangling ke ya akhirnya ikrar manjing ajaran agama Islam ganti aran maune Arya sangling dadi ne pangeran saling singan Dua anak wadon arane nyi aris nyi aris ya ketemu karo anaknya ki gedeng Terus Lah siapa? Ya masih turunan Keraton Cirebon. Jadi masih duwe warisan ning kang ngendi nah, ya warisan weh kaki buyute sampeyan ki ya golongan wong sing sugi pitung turunan wah. Loh, tapi kenang apa jawa ya kita dadi ne melarat mungkin sampeyan turunan kesanga. Ya maunya kan sugi pitung turunan wah, keturunan kesanga kan beli kebagian mungkin. <tuh> nah yeah, makanya, makan ketika gula lan panjenengan Sami belajar dari kehidupan gula lan panjenengan Sami bahwasanya perjalanan waktu di dalam kehidupan begitu jelas Allah menyatakan wala Asri Innal Insan lafik Khsrin ki waktu yang rugi kabeh kita kita Ya, wis tua kaya kainannya mau pengen kita nurut bapak kan, lah menurut ing bapak kita nem mau untuk memuisha ceramah kayak uang ngingdumur kiri, undang mana meni, mana meni duitnya kan akeh. Iya, anda akan merasakan penyesalan hari ini. Kenapa pengen nene beli nurut? Iya kan? Iya kita lah menengen nurut sama makawinane beli karo karsen. Iya, <laughs> hanya ada penyesalan, penyesalan, penyesalan ketika kita ini berbicara tentang waktu. Maka Allah menyatakan wal asri innal insana lafi sirin. Manusia rugi bakal kanda waktu. Siapa orang yang tidak rugi adalah ilal amanu. Orang yang mempunyai konsep kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai cita-cita di dalam kehidupan dia tidak akan rugi. Kenapa? Karena dia mengejar cita-citanya. Makanya anak-anak kita harus ditanamkan cita-cita. Senang pengen gede apa gedene? Gede ini pengen jadi dokter, coba dididik, bakal dokter kuku tuh pinter nang, bakal beli sekolah sih ngendi, pinter ya, jadi bakal pengen jadi dokter sekolah sing solot, ngibadai sing solot, dedongan sing solot, iya yeah, kan, terus aja males, ketika anak ini betul-betul pengen jadi dokter, sampean wong tua beli kengelan, wah, esok wis tangi kenapa? Karena pengen jadi dokter, jadi kenapa anak-anak pada males-males? Karena tidak punya cita-cita di dalam kehidupan. Maksudnya aja kang sok sampean dinak bengi kian di parani nih sampean jagat ki lagi mengkenen. Jadi yuk suki melu beli kalau kita piknik meng Jakarta biarak beli senang beli begitu diajak piknik meng Jakarta bengi bisa turu beli. Kenapa apa lebih bisa turu? Siap siap, ya kan? Klambi apa sih ngarepan tinggok? Tekan kanannya pirang pirang dina, ningdalane sarapane apa? Semuanya dipersiapkan. Kenapa? Karena hidupmu punya tujuan. Tapi bakal urip laka tujuannya ya gelantang luntung ngarep dewek serok. Jadi kenapa kita ini tidak semangat di dalam hidup? Karena kamu tidak punya tujuan di dalam hidupan. Makanya bagaimana supaya tidak menjadi orang yang rugi adalah ilallah dina amanu ngandela karo gusti Allah dan mempunyai konsep hidup yang jelas. Kemana kita akan dituju? Dengan konsepnya kan beli jelas. Ya sing penting mau liake duit, harap gua apa liake duit. Ya kan bakal uang ake duitnya seneng. Apa pasti bakal uang suki duit seneng? Uang ake sing nangis. Nanti je uang suki duit sing pada nangis. De lengan sing dianggoni rompi kuning ning, ning KPK. Uang suki tau uang melarat kan? Ka? Nangis beli. Malah sampai sing melarat sing cekekekekek bayi wayang ini. <laughs> Berarti urusan bahagia nggak ada urusannya dengan kaya ataupun miskin. Urusannya itu adalah konsep di dalam kehidupan. Melarat bahagia bisa, kaya bahagia Bia, biasa. Makan ya makan yang gak ada urusan, harap sugi, harapan melarat. Buktikan gula lan sami, punya konsep hidup yang bahagia. Caranya tadi tanamkan cita-cita terhadap anak-anak kita kita pacu anak-anak kita pengen jadi apa pengen jadi kiai ya mondok nang sing bener aja padu kiai bae kenapa karena kiai sing dilok mondok Berarti gawe ruwet bae ning masyarakat ya iya konekin haram kin haram kin bid'ah kin kapir. kin sesat mung <tuh> sing kiai sing ngawit jaman bengen ku ngislamaken wong kafir benar Sengawi zamannya kanjeng Nabi Wong kafir di Islam akan mengali bajamane para sahabat orang kafir di Islam kan ngali rombongannya para wali apa dakwahnya mengislamkan orang kafir tapi kenapa di zaman modern malah mengkafir kafirkan orang Islam? Kin ki pelajaran sing ngendi dakwa ngapiraken wong Islam ki yung seuruhnya kita sih ngarane dakwa selama kan wong kafir dudu ngapiraken wong Islam Akhirnya kan mau nenang beli mondok iku awit ki akhirnya kin haram kin sesat kin ya ruwet ngamper gua rana wong gawa gawa watu itu sesat yang singarannya kesesatan kudu dudu ning watu dudu ning kuburan itu ada di dalam hati dan pikiranmu ketika engkau menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala itulah kesesatan nyata di dalam kehidupan Ya termasuk kan nyembah kuburan. Ora pati pira bahaya wong nyembah kuburan. Siapa yang akan membawa ya kehancuran? Ya paling apa ke dewek sekeluarga sing remek. Bahkan nyembah mung sekedar kuburan, tapi penyembah pangkat, penyembah jabatan, bukan hanya dirinya dan keluarganya, seluruh masyarakat habis. Iya kan? Gak, iya, mong sesat ku ya nyembah kuburan baik, kuari nyembah jabatan beli sesat Maksudnya ya kang, iya kan banyak orang mempertuhankan jabatan, lamun laka tanda tangannya kita, mangsa si dahaki pengajian mungkin. <tuh> <tuh> iya kan? Nah, iya, kalau saya tidak mau teken, kamu itu dipecat dari tadi, pengeran anyar makane makane gula lan panjenengan sami baca Al Quran. Kenapa ning Quran iku singawit surat Al Baqarah sampai tekan akhir surat sampai tekan juz ama kandani Fir'aun kabeh. Nih surat Al Baqarah ana beli kanda Fir'aun Ana ngali mengsurat sebelah Ali Imron anak beli kanda Fir'aun Ana Anak nisa Al Ma'idoh kabeh, surat ki anak kabeh cerita Fir'aun Padahal kita uripin yang zamannya Nabi Muhammad. Kena ngapa kandane Fir'on terus ya? Ternyata siapakah itu Fir'on? Fir'on adalah manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, terus ya kan apa hubungannya karo kita menusa? Pernahkah kamu mengaku dirimu sebagai Tuhan? Turung? Turung pernah. Secara eksplisit tidak pernah. Tetapi secara implisit sering. Maksudnya, laka wong gintung singa koki pangeran anyar laka tapi bahkan yang tingkah laku ake contoh aja kang contoh wong tua saking sang kelekar wana ke nang ajang lawan karo wong tua kader sirak gede sama anak uling gede nane pangeran anyar dudukin ke sadar enggak orang sadar kan Ya, nah, iya Iya kan toko masyarakat petang tang petung tung masjid gien, lamun laka kita mangsa datia, pangeran anyar maning kia. Dia kan, Iya kan? saya sampai tekang ustad gien ini sih bisa ngaji semono kok ke oling kane. Sadar atau enggak? Bisa jadwal atau kuburan ngadepan mata. Iya kan? berbuat baik itu lillahi ta'ala ya cangkem yang ngomong lillahi ta'ala bukti nih mengsampian kongkon gawe baik Kalau tangga ku perintah igus Allah sekian kebaikanmu dengan para tetangga itu lillahi ta'ala apa tergantung tangga tergantung tangga bakat tanggane baik ya tak baik imaning bakat tanggane jahat ya tak jahati berarti pengeran anyar tangga ku Iya itu konsep-konsep awal dalam kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kanda musyrik mengkuburan, mengwatu, mengkayu. Sampai zaman modern juga sama kok. Wong bengen ke baka metu singuma, ngumah beli keris beli tetep. Bener beli? Wong tua-tua ngawak keris. Sing duwe watu ngawak watu. Apa orang modern tidak seperti itu? Sama juga cuman bentuknya saja yang beda. Maksudnya kang sampian mangkat beli ngawak HP balik maning beli serok. Malik maning. Iya kan? Kenapa? Karena beli teteg ini. Padahal bengen lagi durung dua HP. Ilok sasa beli ketinggalan. Oh raja biasa-biasa bay Kenang apa sekian begitu dua HP kamu tergantung hidupmu dengan HP? Yang wong bengen gak pada. Bakal mangkat gak wane keris, gak wane alih-alih. Ya iya makanya konsep-konsep di dalam itu diperjelas. Ini ya, akan masih ake gak nyembah duit daripada wong nyembah kuburan. Buk dineng, bukti ini, bukti ini dari kubu karena juwitiake di jadi dibayari dibayar di kah? <tuk> Maka nih, jadi jadi konsep dasarnya itu kamu harus tujuan punya tujuan di dalam kehidupan supaya apa? Supaya Uri lan panjenengan sami tujuannya jelas. Kita sih ngendi lagi ngendi terus Arab, Arab mendi. Mengsi ngake, wong motor dadi wong motoran, wong kendaraan dadi netabrakan tabrakan ka? Tujuannya beli jelas, secara mendi. Menggok tak beli kita ki. Menggok tak akhirnya gawe kagok nih uang. Sok sing terjadi kecelakaan karena karena tujuannya nggak jelas mau kemana. Atau ketujuannya jelas tapi terlalu terburu. Buru. Tapi ya sing ngake ngake mbu harapan mendi motoran ki. Balik menggintung tak lempeng mana ki, nah, akhirnya kan bingung, menggok beli, lurus, Beli posisi ini, tengah-tengah motor singkana, santarnya ketabrak. Jadi orang-orang yang hidupnya kacau itu rata-rata orang yang tidak mempunyai tujuan di dalam kehidupan. Makanya siapa orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman kepada Allah. Karena tujuannya akan jelas. Kita singgusti Allah, ningdunya negusti Allah, Arab nujum menggusti Allah. Maka sing diperintahku ya orang beriman. Wong Islam, Wong Islam mau ilok di kongkon gusti allah. Oh. Oh. mas aja kang sok latihan. Nih ayat di Wong Islam di kongkon. Selawas selawas kita ngucap Quran durung ilok ketemu ya ayu haladina aslamu. Kaya. Sing di kongkon siapa? Ya ayu haladina amanu. Sing di kongkon puasa orang yang beriman. Sing di kongkon solat orang yang beriman. Sing ora beriman, ya orang pati di kongkon makanya ketika orang-orang yang beriman yang melakukan pasti benar tapi bahkan wong Islam yang melakukan belum tentu benar Kenapa karena orang Islam bergerak orang beriman bergerak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala makanya ketika orang-orang beriman itu berjihad pasti jihadnya di jalan Allah subhanahu' wa ta'ala tapi bakal wong islam sing berjihad bisa ning jalan tamrin jihad dek makanya beda-beda jadi yang diperintah oleh Allah yang tidak akan rugi itu adalah orang-orang yang beriman uang sing bener-bener ngandel bener-bener percaya bener-bener yakin maring Allah subhanahu wa ta'ala dan ini harus dipelajari dan pelajaran ini semakin hari semakin habis, semakin hari semakin hilang. Wong ngandel, wong percaya, wong yakin karo Gusti Allah hanya sekedar jare, blilok ni dewek. Gusti Allah wujud kita, wa si hijare kan? Jare. Seperti apa wujud Allah? Seperti apa kidam Allah? Bako Baka Allah seperti apa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hilang konsep malah bahkan wong lakoni ke diaranannya sesat kapir wiridan yang kuburan bari apa wiridan kuburan mau nenek ketemu karo jin setan mereka yang ya sotelah kasing buruki justru pelatihan yang paling hebat itu ketika sampian bisa wiridan yang tengah-tengah kuburan dewe akan berarti hebat hari je wiridan yang tengah masjid doake uang sepirang-pirang ya jaman ini apa-apa nih wiridan anteng bengantuk je iya yeah. Makanya dilatih kubu wiridan yang tengah-tengah kuburan supaya apa? Supaya kenal karo Gusti Allah. Kenapa? Karena dalam kesendirianmu engkau menemukan Allah. Maka wiridan yang masjid yang tajuk lirik mana batur. Lirik mana batur. Ini Arab batur. Uang kabe. Tapi serong tengah-tengah kuburan dewekan. Ndeleng mengarep kuburan. Mengguri kuburan. Mengiringan kuburan. Ya kan? Sing diwaca la ilaha illallah. Bayangan kan ada kin ki. di ning ngarep ki kuburan ki mlekah kin wedah. Terus kuburane ki dongo lele dele, 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 dele. Iya. Lah iya kaya ngapa wiridan ning tengah-tengah kuburan lagi waca la ilaha illallah. anginnya santer wes. Jlug ning ngadepan wa pocong ayo sruk. Arep tulung ning sapa waktu kuwi? tahu ketemu karo Gusti Allah temenan la ilaha illallah. Ini nggak depan masalahnya. Ma. Pocongnya Ayo. seru. Lamun kreka, kendasi ayo tulung yang siapa? Baru kamu betul-betul minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu pelajaran kanggo bab gini. Sampian waruwe wali Allah delengan nawite priwen. Syekh Abdul Qadir Al Jilan menjadi kutbur Rabbani. Ya kan, waliul ghos. Rajane para wali. Itu dilakukan bukan secara gratis. Tahapan yang tengah-tengah padang pasir, beli mangan apa, pemangannya godong, baik selawe tahun. Nah iya. sunan kali jaga, dididik nih sunan bonang, kongkong nenggong, tetekan telung tahun. Ya, Sunan Gesang dilatih nih Sunan Kalijaga nunggu nih tengah-tengah alas dodok sila kongkon wacaya hayu ya koyom, telung tahun dia apa tahu wacane ora dadi kok kenapa ya karena wong Jawa kongkon wacaya hayu ya koyom ya hayu muni nih uya kayumu ya 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 iya wong bengen mama kono nora ya. ora bisa muni ya hayu ya munine yakayumu yakayuku ya ya kayuku telung tahun sampai bisa menjadi seorang wali santri-santri di pondok pesantren dididik diajarkan ya untuk bisa melakukan itu dengan kitab dalailul khairat nglakonane wiridane paling cepat telung tahun makanya kenapa keimanannya kuat bukan hanya sekedar jare dibuktikan dengan olah batinnya di dalam kehidupan sekarang pelajaran olah batin itu nggak ada bahkan dikafir-kafirkan Mana wong tetapa kafir? perangsanya kanjeng Nabi ori lok tapa. Oh, kok kita ngomong kanjeng Nabi tapa ki salamaning Masa Nabi Muhammad tapa hari ini gua hero patang bulu dina ngapain? Pelincian. Sek suwe suwe nenek Kanjeng Nabi Arab diangkat jadi Nabi kita apa dikit tuh? Patang bulu dina nih gua hero Beli ucuk-ucuk jil kedek dati nabi. Beli bisa. Ha, ada tata caranya. Sendiri. Tapa ya kaya ngapa. Cangkem ya beli lo. Bobat. Nabi Una Muhammad SAW. Tingkah lakune sopan Sopa nori lo, ngelalara ngelelara. Uh, Uwong. Maka Kita mengikuti Nabi Muhammad. Muhammad, Muhammad nanti. Ya madu Muhammad. Baik maki wak. gini. Nah, iya yang harus kita ikuti itu adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sing perilaku sopan santun adem ayem ya kan nah iya jadi niru Muhammad dia siapa tuh Muhammad ngun mengaku niru Nabi Muhammad kelakuannya beli kaya Nabi Muhammad ndak Islam mau belum prak prak salah Muhammad niru esirah Ya bahkan Nabi Muhammad subhanallah wa. Aja maning nembe dau dirasani, daud diumbangi. Ning salah sawi kisah kanjeng Nabi didui raine sewot beli. Hari ini gampang sewotnya pada Muhammad mentih nirune. iya, sampai kanjeng Nabi lagi sholat ruku. Ya kan? Lagi ruku, ikut diangkataken babate ontak. Blek Sampai tiba kanjeng Nabi. Siti Fatimah kang nulungi. Ngangkat babat mau karena beli kuat. Belara ini. Apa sih buat kanjeng Nabi? Subhanallah wa. Makanya ketika nawong Kita itba Rasulullah. Tapi kelakuannya karena PDW. Salah Muhammad berarti nirune ya, Makanya aja padu Dari sekedar Muhammad. Ini gintung ngake Muhammad. Sing dagangan dia mukamat, ya dia Dia. Ya si ngojek ya Muhammad, eh si ngadu jago ke Muhammad daran makan. <tik> makan. jangan asal Muhammad, yang kita tiru itu adalah Muhammadur -Rosok. <tik> Rasulullah, Kang sopan, Kang santun, yang selalu mengajak tapi tidak pernah mengejek, yang selalu merangkul tapi tidak pernah memukul itu yang menjadikan Islam bisa tersebar ke seluruh dunia bukan dengan kekerasan Hayang nah apa para wali pengen nyebarakan Islam apa ngajak gulat beli <tis> Ustad sekian kader gaul bisa ngacakul kul unyi lorok idul diajak gulat <tis> 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 ya aja boro Ya, aja borong menyilorok idul. Kalau setan gorong-gorong memang semenang asyik Hmm, Belagai bewis Ya yeah, tapi kan diwacakan sholat. Sotis sing waca sholawat kang ujang. Ya yeah, kan? Nah, no, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wah oh, jin kan kabe. Ya yeah, kan sing baca, Terok sila sing waca. <laughs> Jinnya kegemuyung buah apalagi apa-apaan. Ya <laughs> kan? Ya kenapa? Karena yang hebat itu bukan bacaannya. Yang hebat itu manusia yang membacanya karena kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa bisa nyigar laut, nggak tongkat. Ya kenapa? Karena Nabi Musa ini para karung si Allah. Surah Musa gintung singgawa, Orang angel yang. Orang-orang Orang, andel. Iya, ya lamun Musa bocah gintung kak tak joko takkan, tokan Nabi Musa ne, terus tak nyekakan cegi, sabetakan laut kaduan laut kali bedikit Iya, terus gue tongkatin Nabi Musa terus diwaca Bismillahirrahmanirrahim. Cuh, yakin si beli <tuh> 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 boro-boro. Ya, ya, jadi yang hebat bukan hanya sekedar bacaan orang yang membacanya, paling muntrak banyun yang ngecapak. Iya yang bismillahirrahmanirrahim wacaan bismillah bismillahin Nabi Muhammad wacaannya mau konon beli orang pria ben wacaannya Iya, 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 mesin parak, kiai Said Akil, bacang wajah, bakang waca bismillah, priben, pada beli karomuni sampeyan pada kan, pada hari bismillah ma pada sing dia akan beda uang nih nge... Bismillah kanjeng Nabi, Bismillah ya Sa Sayyidina Ali, Bismillah ya Sa Sayyidina Umar, Bismillah para wali, Bismillah ya Kiai Said Akil, Kiai Mustafa, Bisri, Kiai Mustafa Akil, Bismillah ya Wong Gintung, Gipada, Tapi kenapa regane dadi beda? Beda <Syaruh noise> <childhood> kan? harus sampean membeli bismillah pes ini baca tekan kulhu nek bismillahirrohmanirrohim, bismillahirrahmanirrahim kulhu wallahu ahad oh, Allah sampai al falak anas An diwaca nikabe pira bayar paling sebuntel berkat <tik> gak bakal diundang kunku keliwat orang ora ora dibayar <tik> Ya Arab siapa sih ngupai? Tapi baka bismillah ya kiai kiai kang kepar karo Allah Subhanahu wa taala subhanallah. Sepisan bisa motor siji bayar itu. anak wong arep nyalon Kubu marak salam waalaikum waalaikum salam. Pripun je kang kula arep nyalon Kubu nyuwun pendongane kira-kira kita kita di di banyune. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dimpos Surawa. Ya dimpos ora banyune. Jak dinung. Terus berangkat nginung muter mengdesa, Begitu dinung muter mengdesa, wong seneng kabeh. Akhirnya mutrak dadi kowe balik maning tekak motor ya. Benar? Ya. ya iya kenapa? Karena keyakinan yang menggusti Allah. Maka ne wa subhanallah wa bismillah kok beda ya beda. Kan temenan mau ne kan dolanan bismillah ya. arang arangan, arang -arangan. ora -arang di diwaca pisan. Iya, Nah, iya. ya, jadikanlah ya temenan ya diwiridi, dia dipuasani ya ditapai akhirnya ayat-ayat Allah subhanahu wa taala mempunyai kekuatan tersendiri. Kenapa punya kekuatan? Karena keyakinannya. Kenapa dia yakin? Karena sering dibaca berulang-ulang. Makanya belajar wajah teori ini cacak dikit. Mun madaung buku ayat kursi itu bisa mengalahkan semua setan merkayangan. Kala kabeh karo ayat kursi bener? Benar. Yakin? Temenan? Nyacak durung? Aja ngomong bakal durung nyacak. Pokoknya setan apa bae bakal ayat kursi pasti kabar gawang kawang tengah-tengah kuburan Begitu tekan tengah kuburan terus blok kedok setan terus dua Allahu ila dudu sing melayu sing waca apa ayat kursinya tidak hebat? Bukan ayat kursinya yang tidak hebat. Kamunya yang tidak yakin dengan bacaan yang kamu miliki. Mungkin kan tidak kan karena tidak yakin. Ya apa yang kita baca itu hanya sejengkal. Mungkin cangkem mebahaya. Beli mancing tekang. Ati boro-boro masuk ke jiwa kula lan panjenengan sami. Maka nih kanjeng Nabi hati-hati. Besok nih akhirnya zaman. Akeh wong pinter maca Al-Quran. Tapi mung sakilan. Perilaku nih, laka Qur'an. Gaya emakaya wong iya baka dodok bismillahirrahmanirrahim. Kaget, astagfirullahaladzim. MasyaAllah. MasyaAllah. Cangka memang islami banget gitu loh. Iya? Tapi perilaku setan persis. Makanya kalau melihat orang-orang hebat kadang-kadang, sih gak biasa, biasa apa ya pak? Wong-wong hebat gitu. Nah, sok banget bilang anda loh. Titian hebat. Habib Lutfi. Ya kan? Kiai Said Akil. Kiai Kiai Sabu. En uang hebat-hebat. Delengan bakat donga. Biasa-biasa saja. Ya kan? Habib Lutfi almarhum bahmun. Allahumma sallallahu alaihi sayyidana maul. Biasa. Tapi baka usah dayaran sih ngakil lewannya. Gila donga. Allahumma sallallahu alaihi sayyidu. Asyewan ini Sayyidina Muhammad. Wa ala ala sayyidina. Donga tahlil diwacani kabeh... donga akasot sampai setengah jam luwi. Ya si ngami ini jemper suwi-suwi ini. Mohon amin, amin. Bos setengah jam yang ngemple, amin. Amin, luar protes beli wani. Ya. Protes beli wani paling nyenggol ngiring ini, amin, amin. Barang wis pegel, amin dewek. Ya kadar paling sing wani protes kuning jabak, gak beli, wih, wih, sorak mung amine, datuk, amin ya amin woi amin woi amin barangnya saking pegel aminnya amin makanya hidup harus punya tujuan amanu ya kan amanu kamu punya tujuan apa setelah amanu wa'amilus solihat maksudnya wa'amilus solihat berkarya nyata buktikan kamu punya keinginan bakal pengen sugi ya makanya sing solot buktikan amilus solihat itu berkarya nyata. Kadang-kadang kita dua kepengenan tapi tidak mau berkarya. Ya bukan keinginan tapi ngayal. Ha? Ini ngintung di sing tekan kene pada pengen sugi kabeh kene <San> Iya. Iya, kan wis weruh rumus e bakal wong pengen sugi menggawe sing solat. ngibadah sing salat, puasa sing salat, dedonga sing Benar? Nah, sampiannya salat beli. Ya wis, Angel kandaku. Makanya konsep untuk menjadi orang kaya, ya berkonsep konsep sepira hebat, ya bakal wongin jenguk bayangin. Maka amilu hati, itu berkarya nyata. Kamu pengen pinter, belajar. Maka kun aliman, dadi ya wong kang pinter. Bakal ngerasa kita durung pinter, ya muta aliman belajar, beli. Sing dadi nek kagok pinter beli, pengen yang buruki, ya ruwet Dau bisa ngwaca Quran kalau terjemahan ya pengen munggang panggung? Yang nggak luwong kafir-kafir Di Perang, Islam itu Quran dan terjemahannya nggak bisa. Kudu belajar Nahun, kudu belajar sorope, kudu belajar mantike, kudu belajar bayan kudu belajar ilmu. Tafsir supaya apa? Supaya jangan salah menjelaskan Al-Quran. Oh, bisa terjemahan depak bebet betik nggak luwong. kafir. Kiai Said Akil di, di, dituduh sebagai Kiai Siad ah, dituduh sebagai Kiai Liberal. Sirane siapa? Oh, kamu membela Said Akil jelas. Saya lebih membela beliau daripada kamu yang ngomong. Kenapa? Karena beliau terbukti menciptakan kader-kader Islam dalam kehidupan Indonesia. Dua pondok pesantren, santri ribuan. Sirasi ngomong, pira santri nesok. Ini kita blak-blakan bae ngomong, kuari kita gi ini kita dilelece mang dikit. Dari ngeleleci kita serag ari kiyong mah. Ya <gifat> nah, iya kita orang elur kiai Hasan Wahyudin kiai sesat kiai kafir kiai pujar yang kono sing penting laris rang mah apa urusannya. Orang ngurusi omongane wong kaya wong tapi ketika Kiai Said Akil Kiai Mustafa Akil yang jelas punya pondok pesantren Kang Babas yo dihina nanti dulu emang lu siapa bicarain dia dia mah sudah jelas kapasitas keilmuannya. Dua pondok pesantren, akeh sing diwuruki, kader-kader sing metuan kono ne sapirang. Pirang, Kader ning kono santri beli gablek kader ngancil-ngancil le bae. Tuman suwe-suwe wong -suwe kaya kene niki. <laughs> ya iya ari diladeni yang entuk na waktu di jorna benung tap suwe-suwe niki. Ngurip ning gintung tahlil bid amar haban bakal masih ning kene meneng ngomong tahlil bid amar banan, bid ayong bakat dikirim berkat masih dipangan, pangan kader kesiraku apa urusannya harus menengah kader gak pun bagi yang tahlil serok beli yang wis aja kaki ngomong ya jadi belajar sing cerdas bisa nih Islam ning gintung bisa tersebar ya sing tahlilan ikut je eh sing tahlilan wa sok bakat beli ngandel mah eh wong tua tua sing ngori lok ngaji awit cilik bisa ngaji beli tekan tua Beli bisa kan? Yeah. Terus selama nana ustadz ngumpulkan. Diwuruki ngaji gelem beli? Yeah. Yang beli. Tapi suruh dundang tahlil. Teka beli? Ah. Teka. Diwuruki beli? Katonya orang diwuruki. Tapi muni beli? Muni. Awalnya memenang. Begini ya. Ya golongannya sarkum. nawi Gila ya dundang tahlil ke ora, ya orang ya orang mpun dengak baik orang ngerongakakan imam tahlil ke abdulu zikri ta'fa'lam annahu la ilaha illallah oh mekonon ya orang ya iya akhirnya la ilaha illallah sepisan pindo ping teluk wisoli telung bengi melumuni beli Melu, Melu. ya yes, siapa tahu tidak sepasi sini jerok orang ya, njerokan pondok imam memang orang ya, hari kan golongannya sarkum kan beli, kader gedauli lung dinang karena nela ilah ilah kena ilah loh la ilaha illallah la ilaha illallah tapi muni beli iya kan gledak maning tanggane ninggal melu tahlil gledak maning melu tahlil kumpul ning balade desa melu tahlil kumpul ning tajuk melu tahlil sedekah bumi melu tahlil ping patang bulu tahlilan akhirnya kulhu ni apal maka segoblok-goblokane wong gintung kulhu kulhu mabisa sing bisa? bisane lah srok ngomong haram maning tahlile srok ayo ngomong abid amaning tahlil. mbuktine wong orang ngaji bisa kulhu sing tahlil je buat nang kel sok takonane wong tua ma. bisa ngaji beli Pak? Ma. beli maca quran ora oh, ra. ana sing ngapal yo sing cendek-cendek mau bisa jerang iya surat al ikhlas bisa beli yo ora beru, al ikhlas beli beru, beli kulhu lah bakal kulhu bisa jerang surat al ikhlas beli bisa kulhu ne bisa. kenapa yang orang beru yang kulhu al ikhlas Kau. paling ngomong tua tua bisa ini apa wa kita majekang bisa nega kulhu palak binas bisa beli si jiman yang apa peteka bisa aja peteka <tina> <tina> maka dari tahlil iku caranya wong tuang buruk anak putu tongkon belajar la ilaha illallah maka ne bakal uang sering tahlilan tidak ada alasan untuk tidak sholat. Napa yang wis bisa kabej? Di sholat apa? Pateha kalau surat pendek bisa beli. Pateha bisa kulhune selesai wis. Yang bener jaka ngana niatnya nama. Yari niat masa ketemu ne sing penting tekan yang tajuk. Usuli pardo magrib kedawan bakal kedawan wis. Ya rep sirap sedakap jampi nereang bujare wong ni ngarep sedakap krekep. Boleh aja seperti itu. Siapa serok simbolihi serok? Kenapa? Karena di dalam perintah yang paling pertama dan utama ngelakonan nih. Adapun bener tabline yang kau hana nyatet. esinya tet menusa nih. Kau aja tet Mungkin kita dinerwut di kewong. Kau melunya di Orasah sih aku sembayangnya. Orang diterima. Eh bapak tuanira tak sendiri kanan nih. Ya tapi kan sholat itu ada syaratnya, ada rukunya, ada. Eh iya kun, mah bagi wong sing mau belajar, bagi wong sing mau neng pondok. Ya eh, kirim mah gerombongannya raskum gini. Gelem nyung sebega wis untung. Makanya jampi ya wis serap sirap, sedakep jampi nereang pujare wong ning Arab sedakep. Allahu Akbar. Imam baca pateh harongokakan. Ya kan? ragat kun rongo ruku aja kan wacanya apa sampiannya bisa apa subhanallah bisa beli bisa hajar subhanallah 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 ping bira setang ini imam bisa aja putek-putek. kalau ini dibayi ping pitu ping telu dahus subhanallah sebisan imamnya wis tangi maning yang imam kayaknya kita ngebut ngebut wah apa maning bulan mau ramadan Oh, subhanallah dalan tol sing diambil imam iya Fatihah walat amin wa dalal Allah Allahu akbar sami Allahu liman akbar wah wa, cungkul itu siapa mending dermayu telu rokaat, rakaat menit wa makanya kebong protes itu bagaimana suara takun bagaimana ya hukumnya bagaimana ya terserah itu kan ada Allah yang mencatat tapi kan ada syaratnya ada rukunnya ya sana tanya sama yang sholat pendapat anda bagaimana ya kita mau rangel berpendapat jadi cacakan sembahyang drebek, trawe teluliku rokaat pitung menit bisa beli Halo? telur rakaat rokaat, pitung menit, pragat bisa beli? Ya wis berarti hebat kan? Mutak mutak temen kandak. <�VOICEOVER> nah, ya, jangan pernah mengkritiki ibadah orang orang lain. Ibadah kita diterima tak beli ngurus ibadah wong si priwen. Nang revel si ramai logik. Ya kita harus sholat itu yang benar. Eh, sholat yang betul itu menurut siapa? Kader kesampian belajar sholat ku jari kan? Ya menurut Rasulullah. Isi ranin dalam kanjeng Nabi sembahyangku. Ya ora Paling jari bapak nira, jari usah yang sembahyang kaya kononku. Terus ngawit kanjeng Nabi sampai hari ini. Saya nggak pernah menjumpai atau melihat latihan persamaan sholat. ana beli? Maka jangan pernah mengharapkan sholat itu sama. Ya sama. Eh sama sote waya ngadeg, waya ruku, waya sujud. Titenan asing awal so. Usah aja mana mana segintung be segintung Ning masjid gintung bakawai Jumatan titenana sok Takan yang ulu, enggak luang sholat sunnah, ikut beda wa. Sing cara takbiri, ana sing Allah, ana beli, ana sing ning sore kuping Allah, ana maning sing cendek semene Allah. Ayo nanti sing bener, nggak ngurusi. Iya kan, makanya makanya aja pada di dewek dewek ini sudah ada aturannya dalam perintah yang paling pertama dan utama apa jalan akan dikit. Adapun bener tabel ini, yang kok gak aneh sih nyatet. Cari bahasanya kita mah yang kok ganar ganar rupa. Hansing salah terukunnya jejak ya bokat bayarannya jejak. Kinsi masih belakak belakok ya bokat pilih bonus. Putak putak teman pada yongan ngurusi badai wong yang harus ketat itu ya yang di madrasah sing nguruki bocah-bocah harus ketat kenapa karena lagi nguruk nguruki hari karo masyarakat diketatakan yang lagi dilonggar be orang buji. apalagi harus tepat ini harus begini ini harus begini makane nekulaklan lan panjenengan sami belajar jadi amanu wa amilus salihah setelah kita punya visi dan misi di dalam kehidupan, kita harus berkarya nyata, buktikan. Kalau kamu ingin pintar, maka belajarlah. Kalau ingin kaya, maka bekerjalah dan berusahalah serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan hanya sekedar amanu, kita pengen kun, tapi jenguk baik. Ya beli dah, hati sampai kapan mereka. Ya kan, jadi orang yang akan sukses, orang yang tidak akan rugi tentang waktu adalah orang yang mempunyai visi dan misi jelas. Setelah dia punya visi dan misi, dia melakukannya. Apa yang menjadi visi dan misinya? Setelah itu, watawasau bil hak, Bahkan yang terjemahan, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Maksudnya, ya Kang buka peluang kritik sebesar-besarnya agar kamu menjadi orang yang sukses. Kritis boleh, tapi syarat kamu mengkritisi atau apa tawa saubil hak. Syaratnya kamu mengkritisi berdasar, berdasarkan kebenaran, bukan kebencian. Boleh mengkritisi kubu? boleh. Syaratnya apa? Syaratnya kamu dasarnya adalah kebenaran, bukan karena benci kepada kubu. Makanya parki kubunya, kritisi. Jadi orang mengkritik itu di hadapan aja ditulis di status Facebook. Ruwet kok nenek. Ya iya bakal memang salah parek ki umae. Kada Bro. kanda kenapa Pak Kubu ini begini? Pasti Kubu itu mempunyai alasan dan jawaban sehingga ketika dia salah dia juga akan oke. Okay. Ngen madadine kepada pada tukaran kenapa? Karena sampean ngomong langsung mebeli ngomong, ngomongin ngomong, ingguri Ya tukaran dadine. Macam mana karo kubu, tangga media ngomong mau beli, gawe neng status Facebook, yo mono piknik, tuku klambi, tuku motor, nyaur mau beli, neng status nulis ya, kan kacau. Maka nih, kalau kamu ingin maju jangan pernah takut dikritik, justru kritikan itu akan membangun kehidupan. Ya kan, buang batu dikritik laki jangan pernah takut. Ya, wayahe mangan, wong lanang jangan, jangan. seruput. Aduh, jangan ki asin ki niki. Sing wadone trima ha, cicipi oh berarti semene ki kasinen. Ya kun mebeli. Wong lanang seruput, ki jiasin. asin. Asin asin rewel saking. Kita gitu sing pegel, kita gitu sing masak, Aduh, kali kop. Iya. <tik> Ketika seorang perempuan masakannya tidak mau dikritik, dina maning masak maning asin maning. Dina maning masak maning asin maning tidak mau berubah akhirnya wong lanang yang beli mangane beli kiyang karena beli kiyang manganing ngumah akhirnya mangane ning warung lati warung warung kin beli cocok pindah maning warung kin warung kin beli cocok ketemu ah pas ngene ki masakane ki akhirnya kan langganan karena beli mangan mangane sih nang asin bae langganan 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 lawas 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 weru ternyata sing duwe warung ki rangda. Ya ini kan efek. Efek dari mana? Efek dari seorang istri tidak mau dikritik. Jadi kalau kamu ingin maju, buka peluang kritik sebesar-besarnya. Makanya begitu ditokakan yang Youtube. Pakai kan komentar si Kiai Hasan Wahyudin itu Kiai sesat. Ini Kiai apa? Bakwa selama satu jam lebih tidak ada ayat Al-Qur'annya. Ini Kiai karpe. Dewek. Apa sih buat dia orang tak gitu. Ini bagaimana? Malah penggemar kita wasim pada sampean majakan. Orang belenak saya enggak belenak apa nih? Yang tak nih kita bener je omongannya. Lo bener cindy? Ya kita ngaji sejam luwi gelak ayat berarti dia benar. Oh dia terbuka. Dia adalah orang yang mencintai saya. Dia menginginkan saya untuk lebih baik daripada itu. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu baik? Karena Nabi Muhammad dikontroling Jibril. Ya kan begitu salah langsung dia ingatkan. Hari kita sih siapa sih ngontrol? Maka jadikan orang-orang yang membencimu adalah jibril-jibril dalam kehidupan. Karena orang yang membencimu adalah orang yang paling tahu persis dengan kesalahanmu. Makanya jangan pernah benci mereka, tersenyumlah dengan mereka. Kamu akan maju dengan ucapan-ucapan mereka. Jadikan ucapan mereka itu adalah cambuk untuk kita lari lebih cepat lagi. Konon, kun mau dikritik, lah, ini banyak akan menghabiskan waktumu saja kok akhirnya debat kalau si ngeritik ini bener gawe konsep ngaji minggu ngarep iya beli sida nang di debat sih gini hanya akan menghabiskan waktumu saja biarkan orang yang membencimu tapi masukkan oh ya berarti kesalahan saya di sini berarti saya harus memperbaiki jawab kritikan mereka bukan dengan omongan dengan tindakan untuk apa untuk menjawab saya berubah terima kasih atas saran anda karena omonganmu aku bisa berubah. Aku menuju yang lebih lebih baik. Makanya orang yang maju itu adalah orang yang menerima saran dan kritik di dalam kehidupan. Ketika kamu anti kritik, kamu tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena kamu tidak pernah tahu dengan kesalahan dirimu sendiri. Ketika orang tidak tahu dengan kesalahannya, perangsanya benar baik. akhirnya yang geluang kabir kabir kita dini. Kin sesat, kin sesat. Kenapa? Karena perangsanya dewek sing paling benar begitu ngomongin sesatkin sesat ya wes entah suruh bangkain neraka kb sedang manjing surga los dewekan Misal. terus tekan surga, dewekan perang sana enak ya telang abdul ngop ke kabatur ya mas rok <laughs> ya iya perang sana surga ke dek siapa aku nenak temen aku ini jalan menuju surga ngusir dewek durung pernah mana aja ya tapi kenapa kalau sampean ngaji tidak pernah surga berbicara surga dan neraka saya malu kenapa malu ya bayangin bae, Pak. Lamun ana wong ora duwe apa-apa. Terus dolan ketemu karokula kula. lagi usaha apa beli ja Kang. Ya wis memekenen. modal usaha. Pira cek 100 juta. Tak modal 100 juta. Akhire dheweke dagangan. Dagangan sendal, dagangan sembako dan lain-lain. Toko e maju. Oh. Lari sampai dheweke jadi sugi Begitu DWK laris, sukses, sugih, marak nih kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? wis kang, beres KB, kita dadi wong sugih. Lah terus, mene bonuse. Dia apa uang kayak kenen kiwa? Modal modalnya kita. Sampai batinnya cek ngoning kono kabeh. Modalnya orang susah dibalik kena los ngoning kono kabeh. Begitu usahanya sukses, balik banding kita terus njaluk bonus. Dia apa bocakin kaya ke podari oh, ekonomi, maksudnya aja ya kita urip nih alam dunia diuripi siapa dimodali siapa sing siapa terus pantas balik nyaluk bonus warga ya itu kan janji Allah ya kan sing janji ini kita nih ajak kaya gusti Allah janji ini menguang mengsuarga aku jadi surga dan neraka itu adalah efek dari perbuatanmu hari ini. Bakas sampiannya bener cek suarga, beli bener ya digulung mana. Makanya jangan berbicara itu, buktikan saja kamu mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Manfaatkan waktu untuk lebih banyak dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Uripe kula lan panjang sami, lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya? Anda tidak akan pernah kecewa di dalam kehidupan. Kenapa tidak pernah kecewa? Karena yang kita lakukan hanya untuk Allah saja. Jadi ini kita kecewa. Kenapa? Karena kamu mengharapkan balasan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Uripe kecewa. Tewas kita gawe baik karo tangga, tangga sing dibaiki malang lawan. Kecewa beli. Kecewa. Dugal beli. Dugal. Tapi sok lila itala. baik, arpan beli. Pujar yang kono. Dah kita madik gawe gawe bagus karo tangga. Ki karena di kongkon gusti. Allah begitu tangganya orang baik ya bu kau nukat dari sini gusti Allah sing bayar gusti lah kau urusan karo tangga adem murid ya. jadi kecewa ya kan jadi ne dugal jadi nafsu kenapa karena berharap lain daripada selain Allah makanya bakal uang lila itu lah mang pegel mang sangara dugal mang sangara kecewa kenapa karena kecewa itu rongokakan ke dia Rumu ya wong kecewa, awite preven, kecewa iku, uang dua kepengenan beli kelakon, akhirnya kecewa. Ana wong kecewa beli dadi bupati, siapa wongnya ya? Ora orang woro. Ya wong sing sampian beli beli dadi bupati kecewa beli. Kecewa, kecewa neng apa? Ya orang sampian, ki sekian dari rakyat ki terus beli dadi bupati kok kecewa beli halo ora kenang apa ora kecewa karena ora ora dadi ora pengen dadi ya berarti sing kecewa ora dadi bupati kisah apa calon bupati ke uang apa wong pengen dadi nah beli jelas sambian kindasnya jadi siapakah orang yang kecewa tidak jadi bupati adalah orang yang pengen jadi Sampian sing orang pengen kan orang kecewa, benar beli? berarti kenapa manusia itu kecewa karena kamu punya keinginan dan keinginan itu terca tidak tercapai berarti semakin kamu punya banyak keinginan hidupmu akan selalu kecewa, pengen kian pengen kian beli kelakon kecewa pengen kian beli kelakon kecewa seumur yang ngurip bakal kecewa. Akhirnya stres. Bisa jadi setruk kok nenek. Nah iya. Jadi bagaimana? Biarkan keinginan Allah yang terjadi. Maka dekatkan dirimu kepada Allah subhanahu. Supaya apa? Supaya uri ya, beli stres. Karena beli, beli pernah kecewa. Kenapa orang itu stres? Karena sering kecewa. Ya kan dikecewakan orang tua, dikecewakan pacarnya, dikecewakan teman temannya dikecewakan, dikecewakan. Kenapa kamu kecewa? Karena kamu punya keinginan. Ya kan? Nah iya, berharap kawinan karo bocah wadon sing ayu anake wakaji. Ketemu karo anake sampen. Ya kan kecewa tadi ini. Jadi kecewa itu berawal dari mana? Dari keinginan. Maka supaya hidup jangan kecewa, biarkan keinginan Allah yang berjalan di dalam kehidupan. Kita punya keinginan, punya, tapi nggak ngoyo-ngoyo amat. Kenapa? Karena sadar. Semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya sekedar berencana. Allah yang akan menentukan segalanya. Manusia hanya sekedar berusaha. Berhasil atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah berusaha. Jadi sukses itu bukan kewajiban. Tapi berusaha untuk sukses itu yang wajib. Sukses ini itu, itu urusannya kita. Maka ur urusan sukses, yang akeh nabi sing ora sukses dak wae. Iya kan? Maksudnya orang sukses ya orang pati akeh sing melu. Apa mereka tidak hebat? Justru hebat wa. Karena orang uli wong angger bae mangkat je. Sebab sampeyan gawe tajuk, terus laka santri nih kiyang beli wuruke. Ya beli kiyang, Hari nabi mah ya beli mah, ba. ngruyu bae. Bagin lah kesing melu terus dakwah ngajak, ayo terus ngajak, terus ngajak. Padahal ke melu. Sampai yang dua tangga siji diajak mengtajuk terus beli gelap malen nukari kan. Ya. Setan juga nukar diajak ya. mengtajuk. Ayo ya beli. Ya. Ya. Nah, iya. Nabi puluhan tahun mengajak umat nggak ada yang ikut. Apa putus asa? Di sini kehebatannya. Apa konsepnya? Wa ma'alaika illal balak. Tugasmu Muhammad sampaikan. Nurut tablih nih. Dudurusan Ira Makan ini ngajak-ngajak baik. Beli kelem ya umbar. Bina mani ngajak maning. Bina kan carane. ngajak jeng ngomong ben Tajuk yuk. Bina mani tajuk yuk. Hmm, nembe cangkem. Kadang-kadang ngajak ya omonge. Ya kaose. Ya duite. Ya kan? Ya. Mas kisira. sirah. Nomor loro sirah kikimnya. Ki kaose. Ki. Ki duite. Ki raya. Yang ngajak, ya nyangoni, yang belanjani. Eh, ghe, bogwaya prakik. Iya? Apa maning mung keme, baik ngajak. Ke. Saya kan yang ngajak uang, buti jajeli dikit. aja ngajak dikit. Diwetangga beli lok nga taju. Beli lok meng? Masjid. Teka nih beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apo, ane saru nganyar wak? Nggak weh, ya cek be. Hei, enggak eh, kemul makan nasun gini, habis. Ay, sarong. Kawaya panenan blados maning. Assalamualaikum. Napa eh, kita panen ni parine bagus. Ini cipi beras anyar. Esok esok sarapan durung Wak. durung yo sarapan karok kita. Dua udut langka nya. Ayu bawa. Padu setahun bedikit ka. Ya, kau bakal wis setahun. Terus lawan anak. Ayu gawa. Batu rana kita mengtajuk. Serok. Bisa beli nolak ke? Ya kaku dah Dawis kakek ganjel ninganan. Sekarang ada nggak dakwah model seperti itu? Maka, Maka. Yang ngeper, bakal uang mong Harta Siti Khadijah habis untuk berdakwah itu. Ah, apa kita jamu? Untuk kah? bentuk mau nih kadernya ngenti sih. Uh, butak butak teman. Kader mau nih singgusi Allah. Belanja kakan yang dalannya gusti Allah. Dan anda akan diangkat menjadi agennya Allah. Misalnya memang bayang ngetok na duit. Dipercaya dari agen di dewek. Ya mang setekah amaning, Misalnya tapi serok begitu sampean oli rejeki, oh pakir miskinnya semene, yatime semene, kanggo wong sengsarane semene, di pai rongatus, di belanjakan seket, nggo dewek seket, nambah. Ketika terus-terusan begitu, kamu akan dipercaya menjadi agen penyalur rejeki nih Gusti Allah. Nggak sih, bakal oli duit kerekep dewek, oli duit kerekep, ya mari dadi agen ya, pecat Gusti Allah ya kak. Ya iya, jadi anane zakat, anane sodako itu pelatihan. Kamu mau nggak jadi agen Allah untuk menyalurkan harta dari Allah Subhanahu Wa Taala? Diangkat jadi agen diti lebih dewek baik. Nah iya, war 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 zakat. Tapi eh, singarane zakat itu pasti metune. Tauan au karhan jadi gusti Allah. Kamu harus mengeluarkan zakat secara sukarela apa dipaksa nih Gusti Allah pengennya. Kalau kamu mengeluarkan zakat secara sukarela, kamu akan menjadi orang yang terhormat. Tapi kalau kamu mengeluarkan zakat dipaksa oleh Allah, kamu terhina di dalam kehidupan. Mungkin zakat zakatku pasti metu. Beli di akan sok. Bukan beli ngandel mah. rumah sakit tuh kurang. Enggak. Pada regane kakak zakatira katira Motor hilang. Pada beli karo zakat. Dipaksa tidak terhormat. Tapi serok tok na zakatnya. Yang malingnya gemilikan kan kawa. Sing di colong beli padu motor bayang, Yung motor papat di sing ilang sing kuwan kenapa Kena nga sing telune beli? Gajang. Iya, ini nah, malah-malah kadang-kadang sing oranyar motor doyok di sing ilang. Nah iya, ya, kenapa? Karena malingnya, kan, si nodo kaken, bu, malekat di orang kuwan be. Para peta kader kak. Ngung motor sining rumah ilang, tangga ni sining apa beli dicolong colong je. Nah, iya, itu urusan bodoh lah, Pak. Ya, itu du urusan bodoh. Lu yang motor yang ngetrek ngetrek kabe. Ningguri nih sing doyok hilang. ana supra, ana sekupi, anak enmek, jejer, sabira. Lah, kasih nyolong. Ningguri nih kader motor yang ketek ketek Yang enak sih ngetolek motor kunku. Nah, iya, makanya tok nazakat. Nanti dipaksa oleh Allah. Ya kan operasi weteng cungurem, beli mambo, ramak bebek, Maka ya nah, ketika kamu dijadikan agen oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka keluarkan zakatnya, keluarkan sodakonya. Ya kan. Jadi bagaimana jangan supaya bisa merasakan itu sambungkan konektivitas GPRSmu dengan Allah. Bikin nomor potnya berapa? Satu kosong satu kosong. Iya. Bikin nomor IP addressnya 192.168.03.00 berapa bikin lagi lah iya tapi ini pot Excel ya pot nya bisa menjadi lebih murah bikin lagi pot barunya supaya apa supaya hidupmu bisa GPS-nya lancar ya dari H plus naik ke G dari 3G naik lagi kan ke 4G sekarang sudah muncul lagi teknologi baru yang bernama 5G itu lebih cepat lagi konektivitasnya. Ya kan, jadi nonton bolanya kan beli perlu TV HP. Ya kan, aplikasi-aplikasi banyak. Jadi kabar-kabar itu update. Ya, untuk apa? Untuk mencari ilmu di dalam kehidupan. Wah, bola aja ilmu. Ya ilmu. Loh, kenapa? Karena sebuah tim itu akan menjadi hebat. Bukan karena pemainnya hebat. Tapi karena kekompakan sebuah tim. Buktinya piala dunia, pemainnya hebat-hebat. Ronaldo potel mulu. Ya kan? Argentina dua Messi potel melulu sing manjing final Prancis sing dua Bape dewekan kan? Nah, iya kan ya kenapa karena kompaknya tim nah, iya sampai menjadi juara sehebat apapun Cristiano Ronaldo ketika lah kasih ngumpan harap manjing napa yang dulu ngop ngarep ke iya kan demikian juga ajaran agama Islam harus kompak dong sampian sing dari back menang penjaga gawang dodokan hingga Kenapa? Karena musola itu adalah gawang terakhir. Madrasah itu adalah gawang terakhir. Beke sing rapet. Ya kan wong tua tua nekin dukung. Ning tajuk. Playmakernya bagi bolanya dengan baik. Sapa sing lagi kosong. Oper op, mana. Strikernya tancapkan ke dalam. Gawang baru permainan itu hebat. Siapa penjaga gawangnya? Ya, golongan para ustad. Kang Anna, ning Tajuk, Kang Anna, ning Pondok pesantren itu penjaga gawang aja pada melu nanjak nyerang penjaga gawang melu melayu mengarap karena kaya ini higwita kah iya ya, melayu mengarap ya bobol gawangnya laku uang uang iya iya ini kan pelajaran besar Islam bisa menjadi hebat kalau kamu standby pada posisimu penjaga gawang menang wis aja melu nyalon dewan maning iya kan wis sana gawang sing benar Ya kan sing dadi back perkuat backnya ketika ada serangan bikin pertahanan yang yang baik. Playmakernya adalah orang-orang yang ada di dalam dunia politik. Mereka akan membagi. Ya kan bagaimana untuk menjadikan hari santri, bagaimana pondok ini maju, bagaimana musola-musola ini maju. Siapa yang mengegolkan? Ya ini striker. makanya ya dalam Islam ya kuduannya sing dadi striker, Kuduannya ana sing dadi penjaga gawang aja maju kabeh. Jadi ini kacau kan masing-masing pengen jadi penyerang, emong jadi penjaga gawang karena laka yang terkenal di kan? ya. iya, ada nggak back yang terkenal satu dua kok, ya. iya kan yang yang terkenal itu back yang mempunyai kemampuan menyerang seperti maldini, roberto carlos, ya. iya kan, karena dia punya kemampuan untuk menyerang. Ya, Kipre, ya ya kipernya yang, yang, terkenal juga sama kan yang mempunyai debutan-debutan yang terhebat kayak Gianluigi Buffon, Patrick Rivot, ya kan? Ya iya, Silafet, ya kan? Nah iya, ya. jadi kenapa tim itu menjadi hebat? Karena kesatuan dan persatuannya yang kokoh. Mungkin <tuh> Yai Kublisi, siji, anak Yai tandur, anak Yai mabur, anak Yai catur, anak Yai sembur. Anak kiai tandur ya sining pondok pesantren sing bocah kun lagi tandur untuk apa? Untuk membentuk benih-benih baru generasi-generasi baru. Ana maning kiai catur mereka yang masuk dalam percaturan dunia politik. Untuk apa? Untuk mengogolkan yang menjadi bahan-bahan kita untuk menjadi kemajuan agama Islam. Anak kiai mabur ya rombongannya kita ceplas mana, ceplas mini ora ya. Ya, anak maning kiai sempur ya sing cepras cepru cepras cepru soraya masing-masing mereka berdakwah ya dakwah juga kayak apa kang ujong tulungan pak depokan banjir wong bersolawat apa mengagungkan solawat mengagungkan rasul lo dari sing semburan ki bisa manjing. wong ki lah iya berapa ratus orang berapa ribu orang yang datang dan membaca solawat untuk apa menyadarkan manusia kembali ke ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui apa kamunya jadi apa maka jadi penjaga gawang, bisa aja mikir priwin anjing akan bagaimana bertahan dengan dengan baik. Nanti ada timnya sendiri yang akan mengegolkan ya yang menjadi kebutuhan kita umat umat Islam. Kadang-kadang mikir ke nih loh ke kepada pening gintung. Bagaimana Indonesia yang akan datang? Sirane siapa mikirnya Indonesia? Mikir akan awak dewek suki ke kesetoran beli motor je kita terlalu tinggi berpikir tuh. sehingga hidup kita menjadi repot kenapa karena tidak tahu diri maka sering diucapkan sapa kang wuru ning sejati insun insun kang sejati maka bakal wuru kelawan pangerane kang sejati Oke, kita ngomong makanin kisah maning daranannya kejawen jekunku dudu kejawen kunku ucapanin nabi isa alaihi salam berkata man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu sapa ne wong kang wru, ning sejati ne ingsun nafsahu faqad arofa rabbahu maka bakal weru kelawan pangeran ne kang sejati ha jaman yang weru pangeran ning ngawake dewek pe bli weru je le ora mawas diri kita kisah apa genai ini ngendi kudu priwen beli bisa ya nyemengit sirok Wong sing menyengitku kayak ngapa orang yang tidak tahu menempatkan diri. Lu siapa? Ngadep mengbupa tu ketemu terajal mengarpa ya di setop ding pepe. Alek sirane siapa? Camat tutu kubu tutu ketemu nyurun tulbai. Nah iya tempatkan dirimu dengan baik. Kalau kamu mampu menempatkan dirimu, kamu akan menjadi orang yang menyenangkan untuk kehidupan. Tangga-tangga pada senang kenapa? Karena kamunya mawas diri. Tadi nanya mengituk nang beli mawas diri, sing ditiru Wong anak-anak, iya kan? Ngerong neng TV Wong Prancis apa mabok-mabokan itu hebat-hebat, yang bundi hebat. Bahwa Wong Prancis begitu mabok muta ke hamburger metune, rambut cak ini mangane kangkung begitu muta yang lalar jemberakan ngerongnya. Maka ne, tidak semua yang dari luar itu akan baik kita pakai. Maka tempatkan diri kulaklan panjenengan sami. Caranya apa? Belajar mawas. Mawas diri. Ketika kulaklan panjenengan sami hidup. Bisa mawas diri. Makan ingkono lan panjenengan sami. Kenal karo awake lan panjenengan sami. Makan niscaya. Bakal belajar untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Amin ya rabbal. Semeneng wa, wal asli wis prakat tora ya. Ya sampian bengen ka bakal sekolah ka bakal harapan balik kang waca apa kana? Wal? Asri bismillahirrohmanirrohim. Wal asri, bakal prakat wal asri ini terus? Ya wis kin kan prakat, waya balik kita ka wa. Nah iya. Ya tadi ya, wis, wis meneng nga wal asri ini wis. jadi nah, arepan balik oh, sampai narok mong terus terus beli beli kita marapan wisan wis prakat jual ngasir ya jadi ya yuk lan panjang dengan kami sadurunge pada bubar Barang-barang nyubun dematang Allah subhanahu wa taala ala, ala hadhin ya wa ala kulli wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa 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 ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لَمْ عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين حمد شاكرين حمد نعيمين حمد يوفي نعمه يكفي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور الشمس وقمرك أبدا أبدا هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين سلام قال من ربي الرحيم ممتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة إياك نعبد اياك نستعين صراط الذين لَمْ تَعْلَمُوا غير المنتوب على Sumanten mohon saking kula kurang langkung nyuwun agunginipun pangapunten Bilal Hidayah Taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh